itu emang ceritanya gimana sih kak? Daerah itu ceritanya dulu itu emang ada pedagang, kata orang tua-tua dulu sih. Iya. Yeah. Itu ada pedagang lewat situ, itu dirampok. Nah, dibunuh di situ, jasadnya dibuang di Sambung Getih itu. Yang di atas itu. Yang di atasnya. Iya. Tapi belum sempat mati, itu darahnya mengalir gitu ke seluruh sungai tersebut. Yang pas bendungan jembatan itu ya kak, yang pas kakak berdarah itu. Iya. Oh gitu kak. Iya. Itu udah lama ya kak ya, udah. Zaman dulunya ya kayak kejadian itu. Oh, ya sampai. Tapi kebanyakan orang kalau malam tuh jarang om orang lewat situ. Lewat situ kan? Banyak yang diganggu. Banyak yang diganggu. Yang entah lihat pocong atau apa gitu. Oh gitu kak, di situ tuh iya. Emang ini ya kayak jarang orang yang lewat situ tuh, iya, jarang padahal banget. Padahal itu ya. Jalan tembus om sebenarnya antara Dukuh Toyong namanya. Oh, buat jadi beda lebih, desa gitu ya? Iya, lebih dekat dari Great Lepasan ke Great Toyong tuh lebih dekat sebenarnya. Oh. Tapi nggak tahu orang tuh pada nggak berani gitu. Lewat situ tuh? Iya. Iya, karena banyak kejadian itu ya kayak. Banyak kejadian aneh-aneh di situ. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan ungkap cerita malam di daerah Sambung Getih. Ya, pada malam kali ini kita pakai motor karena lokasinya agak jauh. Okay. Mari kita. Kan udah mau nyampe ke lokasi, ya. Jadi persembahannya nanti kita kalau udah ada di lokasi. Oke. Nah, bentar lagi kita nyampe ini, lokasinya dekat ini. Ini turun sini. Ini turun.
Sambung Getek. Getek itu karena apa, Mas? Ya karena dulu kan memang udah saya perjelasin, pedagang lewat itu dibunuh di sini. Jadi di situ sebenarnya di atas itu letaknya tempat pembunuhan. Jadi darah mengalir itu sampai ke bendungan ini. Maka dinamakan Sambung Getek. Sambung Getek. Oh gitu. Iya, iya, Mas. Jadi yang hasilnya enggak di sini, di yang bunuhnya di atas itu dia enggak mati-mati dibuang di situ. Jadi darah itu mengalir sampai sini. Gitu. Gitu. Jadi semuanya itu, nah, itu cerita dari dulu sampai sekarang pun aliran ke sawah-sawah tuh Sambung ini nggak bisa di sini tempatnya, sampai dikasih pralon ini. Gitu. Jadi nggak bisa dialir ke sawah itu, nggak bisa Sambung itu pasti nggak bisa ngalir ke sawah. Jadi ini diirah kan ke sini mau ungkapin. Ya. Ungkap di sini, cerita malam di sini. Jadi di sini Sambung ini, ya zaman dulu sampai sekarang kalau emang ada keluar itu pasti keluar. Itu ya darah. Oh, darahnya. Darah, jadi kita mau intinya mencoba. Ya. Mencoba dulu kalau memang ada. Misalkan ada, kita jangan panik, kita enggak nantangin. Kita cuman ingin tahu aja kan, kira ingin tahu, datang ke Pati ingin tahu di lokasi sekitar sini. Jadi biar saya cobain sebentar, misalkan ada ya emang itu kejadiannya, misalkan enggak ada kita juga enggak apa-apa. Iya, itu aja, biar saya coba dulu sebentar waktu. Jadi tenang, kira tenang. Siapa? Tenang. Ya. Ya, coba lihatin dulu kalau memang ada, kalau nggak ada ya intinya kita nggak mengganggu. Lihat dulu. Biasanya kalau ada keluar tuh pasti di malam Jumat Kliwon. Jadi di sini kita nggak ingin mengganggu, cuma ingin tahu. Jadi kalau memang nggak ada, kita juga mohon maaf. Ada? Ini merah, Mas. Yang sebelah mana? Ini merah nih. Tuh, udah mulai banyak tuh. Oh iya. Ya, ini merah nih. Tuh, udah mulai banyak tuh. Waktu kita agak mengganggu, ingin tahu, ungkap di sini kan? Iya, makin merah. Ini makin banyak merah. Coba lihatin dulu. Ini dilihat Ira sendiri. Iya, emang gitu ya. Ada apa enggaknya si Ira? Ada. Ada ini. Awak kamu lihat nggak, Wak? Semakin banyak, Mas. Kalau memang udah benar merah, jadi kita nggak mengganggu di lokasi sama kita ini. Kita darahnya semakin banyak. Masya Allah, darahnya makin banyak, Mas. Iya. Allah semakin banyak. Apalagi bawa agak-agak kencengan deh. Sebelah sana juga ada ikan tuh, Bira. Ikan apa? Ikan besar banget. Ikan yang nggak terlihat ya. Terus itu sebelahnya deh. Ambil itu. Itu ada pocong. Allahumma akbar la ilaha illallah. Dua. Apalagi di belakang kita juga ada yang melihat, nonton dari tadi kayaknya. Maaf, saya tidak mengganggu. Terus ada apa? Apa yang di bawah? Anak kecil? Ada empat. Ya, maaf. Tidak mengganggu, hanya ingin tahu.
yang itu besar banget. Gini bu, ya. Aduh, maaf, saya tidak mengganggu ya. Terus apa lagi bawa? Kita dua jalan. Tapi enggak ganggu tuh. Enggak kamu ganggu ya? Enggak. Yang itu kan itu kayaknya ikan apa apa itu. Kayak mau mendekat. Terang. Ini darahnya semakin banyak ya? Darahnya semakin banyak loh mas. Kelihatan ya? Iya, darahnya semakin banyak loh mas. Tapi enggak ini ya, enggak merata ya. Enggak, emang kayak segumpalan segumpalan gitu ya. Kan memang darah segar, Bira. Oh.